Okey, sekarang kita akan melakukan eksperimen untuk liquid penetrant testing. Jadi jenis semburan yang kita perlukan pertama ni SKC S aerosol sebagai cleaner. Okey. White contrast paint sebagai developer dia. Okey. Yang ini penetrant. Warna merah nanti. Kemudian kita perlukan ni lah specimen welding. Lain peralatan kita perlukan ni wire brush, tisu dan tembok. Okay. Konsep pertama kita perlu lakukan adalah pembersihan pada permukaan specimen welding ni. Gunakan SKC S aerosol ni. Gunakan wire brush, bersihkan. Gunakan tisu. Ya, bau dia. Okey, selesai untuk kerja pembersihan spesimen. Okey. Sekarang kita akan lakukan eksperimen ni. Pertama kita akan spray penetrant warna merah tadi tu. Okay, kita akan spray sebanyak 2 layer juga. Kita akan biarkan dia selama 5 minit. Okey, selepas 5 minit kita akan bersihkan permukaan welding ni. Okay, gunakan tisu. Bersihkan Jika betul-betul tak ada nampak penetrant yang warna merah tadi tu. Okay. Bersihkan betul. Cuma gunakan tisu je. Okey. Satu. Kemudian kita akan gunakan white contrast paint Kita akan spray muka ni. Dan kemudian kita biarkan dalam 5 minit. Okey, kat atas spesimen ni selepas kita spray developer ataupun white contrast paint, kita akan dapat kesan defect dia. Macam mana kita nak tahu dia ada defect, kita tengok pada warna merah yang lebih terang. Okey. 1 2 3 sepanjang-panjang ni ada defect. Okey. Kalau kita nak tengok keadaan yang baik pula, spesimen kita tengok sepanjang-panjang welding ni. Tak ada eh. Okay. Sama juga sebelah dia. Okey. Jadi untuk dapatkan measurement ataupun ukuran dia, sama juga kita start pada kosong tepi ni. Okey, starting defect 100 hampir 110, 114. 114 mm. Okey. Panjang defect kita ambil hampir pada 200 mm. Tapi itu panjang defect bukan panjang antara defect. Okey. Sepanjang ni kita akan anggarkan dia ada defect lah. Okey. Sekarang kita perlu bersihkan semula spesimen ni gunakan SKC S aerosol ni. Jadi kita basahkan. Perlu gunakan wire brush.
Dah training ni siap bincang juga training ni. Masa je tak nampak. Dia nak mix picture lah tu je. Spill lagi. Betul-betul bersih eh. Okay, yeah.